Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di video saya di channel saya 3RI. Oke, bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan oke, jadi di sini kita udah punya nih. Udah punya satu paket knalpot. Sebenarnya itu punya teman saya. Jadi itu knalpot FU yang udah bisa PNP di NPL gitu. Oke, langsung saja kita buka ya. Langsung aja kita buka. Jadi knalpot ini tuh udah disetting lagi biar bisa PNP di NPL kayak gitu. Jadi di sini pertama terdiri dari ini nih. Ini tuh namanya leheran. Kalau di saya gitu, saya tuh biasa manggilnya leheran ya. Nah, kemudian kita juga punya ini nih, silincer satunya FU. Ini ori guys, tulisannya Suzuki. Lagi, dan ini cukup berat juga nih. Oke, jadi untuk membuat biar knalpot FU ini bisa PNP di NPL, yaitu kita memerlukan pertama ini guys. Jadi kita memerlukan leheran knalpot kayak gini. Kemudian kita itu beli ini nih, beli knalpot FU yang ori. Kemudian kita potong bagian ininya. Jadi kita cuma ambil silincernya aja kayak gini. Kemudian ditambah pipa lagi guys kayak gini nih. Pipa yang ini tuh dipisah lagi gitu. Ini tuh kita ngelas lagi, bikin lasa lagi. Kemudian untuk menyambungkannya cukup mudah guys. Jadi cukup mudah untuk menyambungkannya. Jadi tuh di sini tuh kan ada jenis kakael ya. Ya kakael kalau bahasa di kita tuh. Nah, kemudian nanti akan dihubungkan dengan ini nih. Ada sejenis besot-besot kayak gitu. Oke guys. Kita langsung saja ya. Yang kita butuhkan kan hanya obeng ini untuk perakitan dari set knalpot ini. Oke, langsung kita coba aja guys. Kita langsung masukin aja ini kayak gini. Ini udah dipasin gitu. Ini cukup berat juga ya selincernya, soalnya ini kan selincer ori kayak gitu. Jadi emang kualitasnya bagus. Oke, langsung aja kita kailin. Ini harus benar-benar dipasang ya guys, biar gak pecah udara yang keluarnya gitu. Dan kalau udah pas, kita pasangin aja nih, tarik besot yang ini. Tarik kayak gini, satu lagi guys. Oke, jadi udah terpasang guys. Ini posisi yang udah terpasang nih, linter sama leherannya kayak gini. Yui, kita tinggal pasangin aja di Snapdeal. Oke, mungkin video ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya, yaitu di cara pemasangan knalpot FU
di Newbie Lighting. Oke, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Oke, dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen aja ya, kolom komentar. Oke, bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.